Vena Lovers. Jangan lupa klik subscribe dan komen serta klik tombol loncengnya ya guys. Klik sosial media kami supaya kamu tidak ketinggalan berita terupdate dari channel kami. Tampil beda dari biasanya, Umi Pipik dituding netizen pamer lekuk tubuh. Istri Mendiang UJ langsung beri jawaban ini. Dilansir dari grito.id, kehidupan Umi Pipik tampaknya tak pernah lepas dari sorotan netizen. Umi Pipik baru-baru ini mendapatkan kritik dari netizen soal pakaian yang ia kenakan. Beda dari biasanya, Umi Pipik terlihat menggunakan celana ketat dengan outer berwarna cerah. Lewat akun Instagram 9 Desember 2020, ia memperlihatkan potretnya bersepeda bersama teman-temannya. Umi Pipik tampak mengenakan outer merah muda dengan celana ketat yang ditutupi dengan rok panjang. Meski menuai pujian, tapi ada seorang netizen yang mengkritik lekuk aurat betis Umi Pipik yang masih terlihat. Netizen tersebut kemudian menyarankan agar Umi Pipik menggunakan celana kain yang tidak ketat. Masya Allah, afwan, Umi cuma mau ngasih tahu lekuk aurat betisnya masih nampak itu. Kamisnya nggak panjang, bagusnya untuk daleman pakai celana kain yang gombrang, tulis netizen. Alih-alih marah, istri Mendiang Ustadz Uje ini menjawab bijak atas kritik netizen tersebut. Menurutnya, ia sudah memakai pakaian seharusnya sudah disesuaikan dengan kegiatan yang sedang dilakukan. Pasalnya, jika ia berpakaian sangat longgar dikala bersepeda, dikhawatirkan akan mencelakakan diri sendiri. Disesuaikan aja, say. Namanya juga lagi sepedaan. Asal hari-hari nggak terlihat lekuk tubuh. Karena kalau panjang, nyangkut ke rantai justru membahayakan diri. Itu namanya bawa mudarat and zolim sama diri sendiri, balas Umi Pipik. Meski demikian, banyak netizen yang memuji penampilan Umi Pipik saat bersepeda. Kayak sehat yang dilakukan Umi Pipik pun banyak membuat mereka salut. Menurut kalian, bagaimana komentarnya? Sampai nolong, tulis di kolom komentar ya, geng.